Oke mas bosku, kita ada mobil keren ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada mobil keren, harganya murah, 80 jutaan mas bos. Grand Vitara tahun 2007. Bentuknya gagah banget ya enggak. Kalau mas bosku nggak sampai dapat ini mobil, kebangetan. Yuk kita lihat, kita spill ya mobilnya. Ini mobil bahasa Malaysia jalan. Oke, mas bosku, kita ketemu lagi ya. Aduh, tadi nih di depan kita sudah buka dengan video-video yang mempesona. Ini layar sudah lebar ya mas bos. Grand Vitara mas bos, mobil gagah sejuta umat ini. Mobil gagah sejuta umat Grand Vitara, murah meriah, sudah pakai keyless entry bosku. Nih murah, 2007 mas bos, tuh 2007 ya. Ini matic mas bosku, aduh baru dapat, baru grass banget nih. Nah, ini baru saya cek nih, sehingga layak untuk ditawarkan. 2007 matic mas bosku, ayo nih, aduh kurang apa lagi dong, ayo dong, ini samping-samping ya, oke tuh, ini ada kotor-kotor sedikit ya wajar, ini bisa di salon. Kemudian ini peleknya sudah pakai aftermarket Om Dul. Peleknya lebih lebar nih ya, 19. Wah, bodinya udah glowing, warnanya silver. Silver. Ini mesinnya mas bos. Mesinnya karena baru dapat ya. Mesinnya oke banget. Ya, mesinnya oke, rekomendasi. Tuh. Yo. Oke. Okay. Platnya B, pajaknya bulan 5 mas bos. Ini kenapa saya spill, karena memang ini mobil keren. Bulan 5 ya mas bos, pajaknya masih panjang, 2028 kalengnya. Kemudian untuk pajaknya bulan 5 tahun 2024. Ini yang 2017 ya Mdul? Iya, yang udah dapet. Udah dapet? Waduh, ini mobilnya istimewa banget. Kilometer hanya 70 ribuan ini. Kategorinya mobil antik ya. Duh, kacanya aja udah wish. Udah di DP mas bos. Dari sana Om Dul, central locknya ya, pakai double. Kalau Suzuki itu bukanya harus dua kali mas bos, nanti saya kasih tahu. Nah ini belakangnya. Nih kalau mas bosku mau tanya, ini berapa baris? Ini hanya dua baris. Ya, hanya dua baris. Ini mobilnya bagus. Mobilnya good looking, mas bos. Ya, benar, good looking. Good looking of camera. Mantap. Ini utuh ya, mas bos. Ini utuh, mas bos. Utuh ya. Nih, lampunya. Nah, ini. Nah, ini dia ya. Nanti kita majukan mas bos. Ini sementara kita review kecil-kecil dulu biar detail ya mas bos. Nah, ini detail nih. Utuh nih, lempitannya masih utuh semua. Nih mas bos, lempitannya masih utuh semua. Tuh. Masih utuh semua. Tuh. Yes, kaca filmnya pakai 3M. Nah ini untuk interior ya. Interior masih oke sih, menurut saya masih oke. Dan ini kualitas kulitnya itu bagus mas bos, karena memang premium ya. Grand Vitara itu premiumnya Suzuki. Dengan keunggulannya ya. Dia kan SUV ya. Dan mobil ini mas bos, ya saya tidak membandingkan ya, atau saya tidak berpromo dengan salah satu merek. Dengan si RV enakan ini, nggak limbung mas bos.
buat kenceng itu wush 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 gitu ya. Oke, Mas Bos. Nah, ini dia nih. Oh iya, ini belum lihat rampitannya ini. Oke. Kalau kita ngelihat atapnya nih. Oh, masih utuh semua ya. Ini namanya roof rail, Mas Bos. Ini bisa dipakai untuk roof rail. Jadi pegangannya tuh ada. Jadi di sini tuh dalamannya ya, dalamannya ini tuh ada coakan gitu ya. Oke, Mas Bos. Kita tutup dulu. Ini untuk tutup sudah diganti pakai karet karena memang biasanya kalau yang model plastik itu cepet banget copot. Terus pecah gitu ya. Nah, salah satu keunggulan fiturnya ini Grand Vitara adalah dia memiliki keyless entry. Oke, keyless entry itu bisa saya jelasin sedikit. Keyless entry itu begini. Kalau Mas Bos misalnya mau ngunci, ya, mau ngunci itu nggak usah pencet apa-apa, tinggal mencet ini, Mas Bos. Itu sudah ngunci. Ya, sudah ngunci. Tuh. Ini kunci cukup disaku aja di sini. Set. Set ya. Nah, biasanya kan keren kan gantung gini ya. Nah, Mas Bosku cukup pencet ini aja. Sekali. Satu kali pencet itu yang buka hanya supir. Ingat, satu kali pencet yang buka hanya supir. Kalau dua kali buka semua. Nah. Oke, Mas Bos. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Sekali ini ngunci. Nah. Buka sekali. Ini yang buka cuma supir. Ini buka. Oke. Ini enggak buka. Nah. Masih ngunci. Kita pencet sekali lagi. Oh, ini tetap kunci. Berarti dua kali ya. Satu, dua. Nah, itu buka. Oke. Jadi luar biasa. 2007 tuh Suzuki sudah mendesain keyless entry sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan ya. Kenyamanan dan keamanan. Artinya dengan aman dia akan berkendara dengan nyaman, parkir dimanapun bebas, tidak khawatir. Jadi jika menggunakan mobil ini jangan khawatir dicuri. Karena dengan hanya dengan kunci ini dia hanya bisa jalan ya. Dan ini pun masih ada kunci manualnya, Mas Bos. Nih, saya pernah waktu itu baterainya habis masih bisa menggunakan manual. Nah, ini dibuka ya sini. Kita nah ini. Ini bisa kita manualkan. Ini dibuka gini, set. Ya, ini kunci manual. Kita nanti kalau misalnya mau buka bisa dari sini. Nah, ini Mas Bos. Set. Dimasukin, dibuka ke kiri bisa langsung buka. Terus di sininya ini masuk, Mas Bos. Nih. Ini, tuas ini masuk, set, masuk ke sana. Gelap enggak sih? Bentar. Ini gelap ya, saya. Nah, ini Mas Bos. Ini ada ininya, ada kuncinya di sini. Masukin ke sana. Set, itu bisa langsung starter. Itu apabila baterainya habis. Betapa canggihnya ya. Yes. Oke, Mas Bos, itu edukasi ya dari kita tentang Grand Vitara. Jadi memang luar biasa. Ini mesin belum pernah disalon, Mas Bos, baru dapat karena baru dapat ya. Ini hanya kotor debu aja. Pokoknya kita kondisinya apa adanya dulu. Oke, ini bannya tadi rada kempes, nanti kita keluarin. Nah, tuh, wah, ganteng banget. Ganteng banget, Bro. Lu enggak pengin mobil kayak gini. Kita majuin ya. Nah. Ini posisi tadi ngunci. Buka, udah buka. Kita kunci dulu ya. Nah, ini kunci. Kalau mau buka, kita cukup kantongin aja, ya enggak? Nah, kita buka. Itu satu hanya kunci supir. Satu lagi buka-buka dua semuanya. Nah. Oke, kita start. Oke. Ah, kilometer 127 ya, Mas Bos. Ini teknologi Matic-nya udah nyaman banget. Galak, eh. Nah.
Kita maju mas bos. Ah, kita majuin dikit. Set. Kita kirikan dulu mas bos. Ini untuk apa namanya? Wheelbase-nya lumayan. Radius putarnya lumayan. Kita cek ya di tempat yang terang. Nah, ini kuncinya Mar, kamu pegang dulu Mar. Nih mas bos, cakepnya, wow cakep dong. Silver warnanya, waduh tuh dari samping ya. Keren Vita, metik. Ini kuncinya ya, ini sudah pakai keyless entry. Nah. Oke. Demikian mas bos mobilnya ya. Ganteng banget mobilnya. Ganteng aku banget. Di samping ah, kita foto. Nah, nih. Samping udah buka ya. Oke. Ini banyaring 20. Wih, keren. Udah mas bos, langsung aja datang ke sini buat mas bosku dimanapun berada, silakan langsung dikepoin nih. Grand Vitara tahun 2007 harganya Rp83.500.000. Rasa larang-larang Mar, kita kasih murah aja. Kasih murah banget. Top. Oke, kita ke sini ya mas bos di Jalan Tatarang nomor 41 Talang Tegal. Insyaallah mobilnya keren, insyaallah mobilnya inovatif. Saya Dodo Fajar, terima kasih sudah menonton terus sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat channel YouTube kita yang sudah tembus 100.000. Oke, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.